dengan makna dan makna kehendak di sini. Bahwasanya berlaku di atas suatu itu dengan sengaja, dengan kemauan dia. Bukan dipaksa, bukan dia landai, dengan kalah dia. Dan dengan rentahnya, rentah dia, kekuasaan dia. Benar yang tiba dengan anak. Tiada makna kehendak itu berhajat. Itu bukan makna Tuhan berkehendak, Tuhan berhajat. Seperti barang yang terkadang diwahamkan dia, disekakan dia ketika hendak makna berhajat. Nah, bukan itu. Kerana berhajat itu mustahil atau apa. Tuhan tidak berhajat pada Tuhan, dia terkaya. Tuhan tidak berhajat Tuhan, terkaya. Paham semua. Boleh. Tuhan mau pada azali lagi. Tuhan mau pada azali lagi akan satu-satu perkara yang dia nak jadi itu. Akan satu-satu perkara yang dia nak menjadikan itu. Bukannya baru mau. Bukannya baru mau. Maka kemauan Tuhan pada azali itu dinamakan qada. Kemauan Tuhan pada azali itu dinamakan qada. Ingat, jangan lupa, ini penting. Ambil faham. Kemauan Tuhan pada azali itu dinamakan qada. Adapun qada, adapun qadar itu melaksanakan atau menimbulkan perkara-perkara yang dia mahu pada azali. Qadar melaksanakan benda yang dia mahu pada azali. Ketimbulan itu. Boleh? Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita beriman dengan qada dan qada. Apa dia qada? Kemauan Tuhan, keputusan Tuhan pada azali. Kenapa? Apa dia azali? Tulis masa ada terbagi dua. Masa ada terbagi dua. Pertama, masa azali namanya. Lalu cakap, tapi tak faham apa yang dia kata. Takdir Tuhan azali, azali apa azali? Nah tu boleh tahu, bicara. Masa ada terbahagi dua. Pertama, masa azali namanya. Ya, itulah. Masa yang sebelum Tuhan membuat apa-apa makhluk. Masa yang sebelum Tuhan membuat apa-apa makhluk. Pada ketika itu Tuhan saja yang ada. Pada ketika itu Tuhan saja yang ada. Angin pun tidak ada lagi. Dengan lagi bumi.
Itu nama azali. Masa ada dua macam. Satu masa azali. Apa dia azali? Masa yang sebelum Tuhan buat makhluk. Ini semua ni tak ada lagi. Tuhan ada, dia bukan ada pun, dia kodik. Kalau Tuhan kena jadi, dia ada sedia tunang lagi dah. Okay. Jadi tu sediakanlah tu kata azali. Azali yang tu itu. Masa tu masa azali. Tak buat apa satu lagi. Tuhan panggil masa azali. Habis azali itu lagi. Habis masa azali itu. Habis masa azali itu. Dengan Tuhan menjadikan Nur Muhammad. Inilah awal-awal makhluk yang Tuhan buat. Ini paham Muhammad. Macam mana? Masa ada terbahagi dua. Pertama, masa azali namanya. Iaitulah masa yang sebelum Tuhan membuat apa-apa makhluk. Tak ada apa lagi. Cuma Tuhan saja. Pada ketika itu, Tuhan saja yang ada. Angin pun tidak ada lagi. Ya, itu azali. Ingat, esok lagi azali, 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 apa azali? Masa yang sebelum Tuhan buat makhluk. Itu nama masa azali. Masa yang Tuhan sebelum buat makhluk nama masa azali. Habis azali buat Nur. Buat makhluk. Apa mula yang Tuhan buat? Makhluk mana yang Tuhan buat mula? Awalullah barakallah Nur Nabiika. Awal-awal makhluk Allah Nur Muhammad. Habis azali. Di sempadan. Duduk di sini pikul dia bilang. Duduk di sini pikul ni sampai hari kiamat. Masa imkan. Jadi tadi masa azali. Habis masa azali itu dengan Tuhan menjadikan Nur Muhammad. Ha, maka ketika itu berubah pula kepada masa imkan. Habis azali berubah pula kepada masa imkan. Alif min ka alif nun. Ambil faham penting. Berubah pada masa imkan. Makna imkan itu masa yang boleh akal kita terima makhluk ini boleh ada. Makhluk ini boleh ada. Imkan boleh ada, boleh naik, boleh tidur. Azali, azali tak boleh ada. Makna imkan masa yang boleh akan kita terima makhluk ini boleh ada. Adapun masa azali wajib makhluk ini tidak ada. Adapun masa azali wajib makhluk ini tidak boleh ada. Boleh. Oh. Ada muna al-azali wajibun. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada kita pada azali wajib. Tak boleh. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada makhluk daripada azali wajib. Tuhan tak buat. Bukan Tuhan mahu. Dia nak buat dulu. Buat ni nak buat. Ini masa imkan daripada situ. Mana? Mungkinlah, bolehlah. Dulu wajib tak tak? Boleh lah. Dulu pada tu wajib tak tak? Ambil faham. Dulu pada buat Nur Muhammad tak tak? Tetap. Bukan Tuhan mahu. Dia nak buat ini dulu. Awal ni dulu. Awal-awal makhluk. Buat nangi dulu. Buat keadaan dulu. Buat bersyarga bumi dulu dah. Nur Muhammad. Itu mula Tuhan buat.
pegang. Wahabi dia sama. Wahabi kan nak lalu. Ni ahli sunnah wal jamaah. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat belum mengamal. Kita baca dalam Zanjir itu macam mana? Mana baca Zanjir? Man huwa akhirul anbiya bi surfihi wa awaluhum bima amna. Allahumma ya basita lalaihi bil afiyah. Ya man urfi'an ilahi akukul abdi kafah. Doa Zanjir. Man huwa akhirul anbiya bi surfihi. Muhammad ni akhir sekali Nabi rupa dia. Dia akhir. Wa awaluhum awal-awal sekali. No. Muhammad ni awal pun dia. Dan menjadi wahabi kena dari kecil kita mengaku. Yang terakhir kita oleh sana. Akhir-akhir Nabi rupa dia. Jadi awal pun dia juga. No. Atua oleh sana. Mula dulu pada buat no, kita azali. Sebelum pada buat no, nama azali. Tak ada apa. Ha, ketika tu, ni balik. Pada ketika azali itu, pada ketika azali itu, Tuhan telah memutuskan, Tuhan telah memutuskan semua perkara. Pada ketika azali itu, Tuhan telah memutuskan semua perkara. Ikut kehendaknya. Bukannya perkara yang timbul itu Tuhan baru kehendak. Tak ada satu benda yang timbul Tuhan baru maunya benda itu tak ada. Tak ada satu benda yang timbul dengan anak ini. Tuhan baru mau. Siap semua. Pada ketika azali itu, Tuhan telah memutuskan semua perkara ikut kehendak dia. Bukannya perkara yang timbul itu, Tuhan baru kehendak. Apa perkara yang dia mahu pada azali? Tak buat lagi. Macam kita nak buat rumah. Rumah tak buat lagi. Pelan, pelan rumah dalam kepala kita. Kena buat beli, rumah nak guni. Tak buat lagi. Tuhan tu dalam ilmu dia semua. Dalam ilmu Tuhan. Esok terbit dia tu. Dia panggil Ayan Saritah dia lebih. Dia akan datang. Nama Ayan Saritah tu. Pelang tu. Dalam ilmu tu. Tetap siada. Ini nama kotor. Yang tu kata kotor tu. Tetap siada. Esok timbul benda tu. Merasakan agama tu nama padam. Yang ni nama kotor. Pegang seperti tu. Wajib kita beriman dengan qada dan qada. Apa dia qada? Keputusan Tuhan. Siapa? Apa dia qada? Menimbulkan, melaksanakan benda yang dia putus yang dia tetap kepada Tuhan ini. Pegang sampai mati. Tak ada satu benda yang timbul di hati Tuhan baru tahu. Tuhan mahu semua siapa. Itu masalah yang berlaku di depan kita. Okay. Nah, jadi bila akidah kita itu, kita akidah pegang itu, kedudukan Tuhan itu, kerja Tuhan, kita kenal Tuhan. Kita tak ada keluh kesah. Kita akidah itu, tidak ada apa yang berlaku, kita tak ada keluh kesah. Pasal kita kenal Tuhan. Nak butuh perang, patah kaki. Kalau Tuhan butuh diberi, jangan. Budak ni tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tak masalah. Dia belak. Itu akidah. Ada satu benda berlaku tu, bukan hal baru. Nak marah tu. Dia mengumum kata, aku ni kerja manis lagi, rumah jantung lagi, darah tinggi lagi. Siapa mau? Siapa mau? Siapa bagi? Allah itu orang. Dia tak akidah tak ada. Dia tak kenal Tuhan. Siapa mau?
Dia mengubah. Benar sama masyarakat. Nak turun anak sana benar. Ah, kita selama. Kita jadi kekasih Allah. Kita kena. Apa yang melakukan kesihatan. Inna syaki wa la syaki wa azali. Kaza sa'idu summa antu baddali. Inna syaki wa la syaki. Telaka waktu telaka pada azali lagi. Abu Bakar, apa nama ni? Abu Jahab. Pada azali belum itu lagi. Dan cap dah. Tak timur lagi. Begitu juga Abu Bakar. Kaza sa'idu summa antu wa. Abu Bakar dengan umat iman. Abu Jahab. Oh, oh. Bila azali. Timur esok jadi macam tu lah. Qada dan qada. Wajib kita beriman dengan qada dan qada. Qada keputusan Tuhan siap. Qada melaksanakan benar. Dan Allah kata apa? Kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan yang dimaku. Kak dia aku. Haa, lagi saya baca. Qala musanna rahimahullah. Yes.